Doa malam, mohon ketegaran menghadapi tantangan dan permasalahan dalam kehidupan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, sumber ketegaran hidup, kami berterima kasih atas ketegaran dalam hidup kami. Engkau selalu memberikan ketegaran saat kami menghadapi tantangan dan permasalahan dalam hidup ini. Semoga dengan sabda Putramu, kami tidak takut lagi menghadapi tantangan dan permasalahan yang kami alami dalam hidup ini. Ya Tuhan, ciptakanlah hati yang murni dalam diri kami, dan perbaharuilah semangat yang teguh dalam batin kami. Semoga dengan semangat yang baru, kami tidak takut dalam menghadapi tantangan dan permasalahan dalam hidup ini. Dengan perlindungan-Mu, kami akan tegar dan penuh pengharapan dalam setiap tantangan dan permasalahan yang kami hadapi. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Apabila saat menghadapi tantangan dan permasalahan, kami marah dengan-Mu. Karena jika Engkau meninggalkan kami, kami merasa seorang diri dalam menghadapi semua tantangan dan permasalahan ini. Ya Tuhan, hadirlah selalu untuk menemani dan mendampingi kami. Tuhan Yesus, kami mohon kepada-Mu, anugerahkan ketegaran dalam menghadapi tantangan dan permasalahan dalam hidup ini. Anugerailah kami iman yang kokoh dan teguh, agar mampu menghadapi tantangan dan permasalahan dengan penuh iman dan pengharapan. Berilah ketegaran dalam menghadapi permasalahan hidup ini dengan mengandalkan-Mu. Tuhan Yesus, sudilah Engkau menganugerahkan jalan keluar yang tepat dan sesuai kehendak-Mu atas tantangan dan permasalahan hidup kami. Tolonglah kami di saat kami merasa tidak berdaya karena tantangan dan permasalahan yang kami hadapi. Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menegakkan kami kembali, agar bangkit dan optimis dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus Kristus, curahkanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, saat kami menghadapi tantangan dan permasalahan dalam hidup ini. Pengorbanan-Mu di kayu salib telah membuka jalan keselamatan bagi kami semua yang mengalami tantangan dan permasalahan dalam hidup ini. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk setia dalam menghadapi tantangan dan permasalahan dalam hidup kami, seperti Engkau sendiri setia memanggul salib sampai ke puncak Golgota. Tuhan Yesus, semoga semua tantangan dan permasalahan yang kami alami menemukan jalan terbaik seperti yang telah Engkau pilihkan sendiri. Ya Tuhan, dalam istirahat kami malam ini, segarkan dan perbaruilah hati dan jiwa kami, agar esok pagi kami dapat bangun kembali dengan semangat yang baru dan tekad yang lebih kuat. Ya Tuhan,
Ambillah segala rasa takut dalam menghadapi tantangan dan permasalahan dalam kuasa tangan-Mu. Yesus pelindung kami, kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasa-Mu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat dalam perlindungan malaikat. Salam dan doa Justinus Djuadi, FIC.